para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan arti tasawuf, tapi tujuannya sama. Cuman beda definisi, tapi tujuannya sama. Sebagian orang ada yang mengatakan tasawuf itu bid'ah dan sebagainya, tidak perlu. Padahal tasawuf itu juga sudah ada sejak zaman Rasulullah, sudah diajarkan oleh Rasulullah, cuman namanya saja bukan tasawuf. Nah, pada masa Rasulullah, Rasulullah juga mengajarkan para sahabatnya untuk hidup zuhur. Rasulullah mengajarkan sahabatnya untuk sifat waram. Jadi pada masa Rasulullah, orang yang sufi itu disebut dengan zahid ataupun wari. Jadi belum ada kata-kata sufi tasawuf. Jadi kata-kata tasawuf atau sufi itu mulai populer di akhir abad yang kedua dari Hijriah. Itu mulai itu. Mulai yang oleh para mulia, para ulama. Nah, sampailah saat ini. Jadi ajaran tasawuf itu sudah ada sejak pada masa Rasulullah, kemudian dipopulerkan lagi oleh para ulama dengan nama tasawuf. Jadi inti yang diajarkan dalam tasawuf ini adalah cara membersihkan hati dengan diisi dengan adab dan akhlak. Ada beberapa definisi dari ulama, diantaranya Syekh Abdul Naqur bin Abbas Ahmad bin Muhammad Dijani radhiyallahu anhu, beliau memberikan takrif definisi arti tasawuf, yaitu imtithalul awamir wa jatinabun nawahi min haitsu tarda, min haitsu yarda, la min haitsu tarda. Tasawuf itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah sekiranya Allah ridha, bukan sekiranya kamu ridha. Jadi ibadah, bagaimana kita melakukan ibadah, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan sekiranya Allah ridha pada kita, bukan semau kita. Yang penting kita selesai melakukan ibadah, sah menurut kita, selesai. Tapi bagaimana supaya ibadah kita itu diridhoi oleh Allah SWT, itulah inti daripada tasawuf itu. Jadi bisa dikatakan tasawuf itu menyempurnakan ibadah kita, memaksimalkan ibadah kita supaya diridhoi oleh Allah SWT, diterima. Kalau sudah diridhoi, diterima oleh Allah SWT. Itu menurut Syekh Ahmad Dijani. Syekh Abdul Hasan Asyadzili, dia punya definisi lain tentang tasawuf. Ya, kita sedikit ya tentang gambaran tasawuf biar kita paham, ngerti sedikit banyak yang ngerti apa itu tasawuf. Dengar-dengar nama tasawuf, artinya apa itu tasawuf? Al-Imam Abdul Hasan Asyadzili, salah seorang mursyid Khalifah Asyadziliyah, dia mengatakan at-tasawuf huwa tadribun nafsi 'ala al-ubudiyyah warat buhani ahkamir rububiyah. Singkat definisinya, tasawuf itu adalah menggembleng nafsu, menggembleng jiwa untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya hati jiwanya itu tunduk kepada Allah, menghamba, benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar menjalankan perintah, tapi benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan dalam ilmu tasawuf. Waratuha, dan mengembalikan nafsu, nafsu jiwa dikembalikan kepada hukum-hukum Tuhan. Istina bukan jalan sendiri, bukan bikin hukum sendiri, tetapi tasawuf itu mengembalikan nafsu kita supaya ikut manut tunduk pada hukum Tuhan. Nah, hukum Tuhan itu yang disebut dengan syariat. Nah, artinya tasawuf tidak bisa terlepas dari syariat, harus sesuai dengan syariat. Orang yang ingin mempelajari ilmu tasawuf, dia harus terlebih dahulu mempelajari ilmu syariat. Itu yang disebut menurut Imam Abdul Hasan Asyadzili. Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari punya ta'rif definisi lain. Syekh Zakaria Al-Ansari, beliau mendefinisikan tasawuf itu adalah at-tasawuf ilmun tuhrafu bihi ahwalu tazkiyatin nafsi wa tasfiyatil akhlaqi.
وتكبير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية. Tasawuf itu adalah satu disiplin ilmu yang bisa diketahui dengannya, bisa diketahui dengannya tata cara menyucikan hati, membersihkan hati dari penyakit hati, dan tata cara membersihkan akhlak, menghilangkan akhlak-akhlak terpuji menjadi menghilangkan akhlak tercela menjadi terpuji, dan memakmurkan zahir dan batin, dimakmurkan zahir dan batin untuk berbuat taat kepada Allah, tujuannya dinaikis sa'adah al-abadiyah, untuk memperoleh kebahagiaan abadi di akhirat.